Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya ganti tema Samsung secara gratis tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Jadi di sini aku masih pakai tema yang biasa teman-teman bawaan dari HP-nya. Oke, sekarang kita coba ganti aja. Caranya kita masuk ke menu pengaturan. Di sini kita pilih tema. Di sini ada banyak banget pilihan tema yang bisa kalian pilih. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Kalian bisa pilih di yang teratas misalnya. Terus di bagian semua di tab aja, pilih gratis. Nah, kalian tinggal pilih deh salah satu temanya yang gratis pastinya. Ini gak berbayar sedikit pun ya. Aku mau coba pilih salah satunya. Misalnya yang ini aja, yang Hello Summer. Ini preview temanya. Kita coba tap download aja ya. Nah, biasanya sebelum kita bisa mendownload temanya, kalau misalkan baru pertama ganti tema, kalian harus login dulu pakai akun Google ya teman-teman, terus bikin akun di Samsungnya. Pokoknya ikutin aja instruksinya. Kalian cuma harus pakai satu akun Google aja ya buat bikin akun di Samsungnya. Setelah itu kalian bisa download tema secara gratis. Oke, udah terdownload. Sekarang kita tap terapkan aja. Oke, beres. Jadi seperti ini tampilan temanya ya teman-teman. Ini keren banget karena backgroundnya udah berubah, terus icon-iconnya juga udah berubah. Jadi seperti ini ya. Ini menu teleponnya lucu. Jadi lebih keren. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengganti tema di HP Samsung secara gratis tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.